besok kita berangkat sama si ganteng nih. Yang lagi kumat. Kita berangkat sob. Semalam hujan, takutnya banjir. Alhamdulillah masih ada sawah. Nandur. Udah gerimis nih. Google hingga saat ini telah memblokir 18 juta email setiap hari untuk konfirmasi hoax corona. Baru sampai lokasi. Ini nih, orang ganteng, emang gaya. Capti kena kamar. Capti lah. Pas kabel hub. Ini untuk pemasangan FAT atau ODP. Ini nanti fungsinya untuk ke rumah, distribusi ke rumah-rumah. Karena akan hujan tuh, jadi pasang payung gitu. Kayak lagi main rumah-rumahan sih akan. Itu namanya splitter. Itu punya split 18. Satu kor bisa jadi 8 kor. Pelanggar. Pilih satu tub. Ini satu tubnya 6 kor. 6 fiber optik. Thank you.
bagian payung tuh. Kemudian nyari itu. Super untuk buka cum, tum. Biar enggak patah dan sobek. Woi, mantap. Ya Kang udah jagonya ini, udah master master jointing nih. Seperti rambut kan. Wah. Slipper soalnya ini jenis kabel konvensional. Konvensional itu berarti core-nya digabungin dalam satu tub. Daerah kejepit, kalau kejepit nantinya bending atau cacat rusak lah, pecah itu kaca. Akan kita pakai. Ini prosesnya sih rumit sih ini, memerlukan skill yang benar-benar mantap nih. Atau sekil atau sekilo sekilo 2 kilo. Ini namanya clipper untuk memotong supaya sama. Ini namanya alat sambung. Ini alat sambung Sumitomo. Atau bisa disebut juga splicer, kalau bahasa kerennya itu splicer. Jauh nih, didatangkan dari Jepang ini. Namanya ya Sumitomo, bukan Neng Sumi ya, Sumitomo ini. Neng Sumi lagi di dapur katanya. Baik, itu sop penting mengacapruk ya sop. Proses pengupasan, pengupasan kor. Oh, banyak bulunya tuh. Oke. Baru masuk ke splicer. Situ lagi.
udah kebaca dan hasilnya oke. Ini sistem pembakaran. Itu pasanglah rektor. Protektor slip. Baru dipanasin. Oke. Kita tunggu sampai mendidih. Matang ya, tinggal makan. Supaya kalian tahu nih bahwa internet di rumah-rumah kalian itu prosesnya seperti gini nih. Terlewat. Pasang cop.